Pelaku usaha yang bergerak di sektor UMKM merupakan penggerak utama perekonomian di Kota Gorontalo. Sejak terjadinya pandemi COVID-19, usaha UMKM mengalami penurunan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, sehingga seluruh aktivitas UMKM tidak berjalan dan berdampak terhadap pendapatan. Untuk wilayah Kota Gorontalo yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan yang didukung oleh pelaku UMKM, kondisi ini dijadikan sebagai kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan pelaku UMKM. Meski demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM, yaitu permodalan, pemasaran, dan keterampilan. Pelaksanaan diklat ini dalam rangka optimalisasi penguatan dan kapasitas pelaku UMKM untuk meningkatkan usaha, baik dari segi jumlah produksi maupun dari segi kualitas dan kuantitas usaha. Tidak bisa bergerak karena para pelaku ekonomi, khususnya UMKM ini, tidak melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Kita ketahui bahwa Kota Gorontalo ini perekonomiannya digerakkan oleh jasa dan perdagangan. Dan sektor jasa dan perdagangan itu banyak pelaku-pelakunya itu adalah UMKM. Sehingga kita memberikan peluang kerjasama dengan mereka, dengan pemerintah Kota Gorontalo dalam berbagai bentuk. Hambatan yang paling nyata oleh UMKM itu, permasalahan yang mereka hadapi, paling tidak ada 3 hal penting. Pertama, sisi permodalan. Yang kedua, sisi pemasaran. Dan yang ketiga, sistem skill dalam manajemen peningkatan kualitas sumber daya manusia para pelaku UMKM. Makanya sekarang kita lakukan penguatan terhadap kapasitas para pelaku UMKM itu melalui diklat peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para pelaku UMKM di Kota Gorontalo, sehingga mereka mampu untuk bisa meningkatkan usahanya, baik dari sisi volume maupun dari sisi kualitas dan kuantitas usaha. Kita harapkan seperti itu, dan di samping itu juga kita memberikan bantuan berupa akses untuk memperoleh kredit usaha rakyat melalui perbankan, dan juga membantu mereka di dalam hal networking untuk memasarkan produk-produk para pelaku UMKM. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.